tim Tarsius Reborn bersama dengan tim patroli presisi melakukan patroli gabungan di wilayah hukum Polres Pito. Patroli ini dilakukan guna mencegah kejahatan jalanan. Urusan, nah. Kalau boleh mau tidur, tidur. Ingat besok kerja, oke? Okay? Orang pagikan malam ini. Tetap semangat. Duh, lagi melaksanakan giat cipta kondisi, patroli, street crime, penjagaan, dan sampai di teman-teman urusan. Tim Sobo balik lagi. Untuk Pak Kapolres, terima kasih Pak Waka, Pak Top, dan untuk PJU yang sudah mendukung tim Tarsius dia sudah mulai karena keinginan dari masyarakat. So, jadi di malam ini action perdana. Top tamu-tamu urusan, tetap semangat, maju. Tim Tarsius Reborn bersama dengan tim patroli presisi langsung mengarah ke wilayah timur dan akan menyisir sampai ke wilayah barat. Dari wilayah Manembo-Nembo tim bergerak ke wilayah Pinokalan dan Danau Wudu.
Tim melanjutkan patroli ke wilayah Girian Bawah yang akhir-akhir ini sering terjadi kekacauan. Biasa turun. Biasa ini, mana ini? Bukan masuk. Tahu jangan ada apa pisau. Pada saat tim akan memeriksa dua orang pemuda yang baru saja keluar dari gang kecil, mereka langsung tancap gas dan melarikan diri menerobos kendaraan anggota yang mencoba menghalangi mereka. Dia rebung di pinggir sini tuh. Apa bunyi tadi? Mereka meninggalkan kendaraan roda dua mereka dan membuang senjata tajam milik mereka dan melarikan diri. Awal marah.
masih mujur, gak mau lari. Habis. Si apa? Beli baju. Kenapa dipilih-pilih ini? Komentas ya, nanti. Mana Vin, Vin? Vin, Vin, Vin! Pegang DP pisau, pegang DP yang dulu. Tambah. Oh, cepat. Bisa, ayo. Semuanya apa, Nak? Tan. Semuanya apa? Ada buang apa? Satu kemudian kita tambah, ya? Di mana? Di mana? Diam. Satu-satu berdiri. Angkat baju. Center. Ayo keluar satu-satu yang punya motor buka bagasi. Ayo. Ayo cepat. Ayo buka bagasi yang punya motor. Sedap memang itu, nikmat. Coba sepeda dia. Oh salap, ini sapunya. Bagasi motor.
Coba ada suruh keluar. Oh ini. Ayo ayo. Mana mana? Yang punya motor ini mana? Oh yang sana motor apa NMAX yang dengan motor siapa sana? Mio 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 3. Mana buka 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 sih. Yang Mio 3 siapa punya? Mio aja, Sporty. Yang mau mengaku tuh motor? Turun mau bawa? Hah? Oh ini teman-teman urusan cuma datanya siapa pakai motor. Buka buka sih. Pi buka sana. Untuk mau buka kan tuh baju. Buka buka sih. Kau tinggal di mana semua pak? Sih di mana? Ini satu rumah, ini rumah semua. Di atas. Itu apa? Sudah pulang. Solatnya usai. Kalau solatnya usah pulang. Yo. Mau yang bikin kacau. Minum kontrol. Kalau solat so boleh. Ada tu polisi-polisi mau datang mau tegur-tegur lagi. Malulah kalau mau dapat tegur. Eh? Ijo pulang. Menyimpang. Ibu per rumah ini menyimpang kan? Sebalah wasa kan mbak kotor. Oh, teman-teman usah. Tim mendapat laporan masyarakat bahwa di girian bawah kembali terjadi kekacauan. Tim langsung bergerak cepat dan menuju lokasi tersebut. Ada banyak ada orang. Boleh jam 11, jam 12, setting okay. Ikut saya berhenti total. Oke. Kalau aku mau saya panjang begitu, contoh juga begini, kurang hari-hari toh. Iya, iya. Kurang, kalau sana itu orang di wilayah timur, nak akan riki dari kejadian. Iya, toh. Contoh juga tadi toh, asik sobaku apa, sobaku tabrak orang tadi. Udah bawa sajam, toh. Dari lorong sini udah keluar? Lorong sini udah keluar tadi. Lorong sini, toh.
Oke, begitu nih. Iya, Pak. Kasih ingat, no. Kalau memang suka mau suka aman-aman, ya acara kasih cepat, no. Iya, Pak. Yang penting sudah acara dari pagi, sampai kan semua lakukan so kurang muda-mudi, Pak. Iya, Pak. Tapi lihat situasi, no. Iya. Oh? Iya. Lagi. Harap-harap ada. Kurang satu ini. Berkuah kuliah, lho. Nanti ada yang hilang jalan. Ini kita mau nunggu situ, nah. Dan sama-sama. Tunggu sana, Jo. DP hari dengan DP B dah tinggal. Itu kita lihat tu apa? Coba lihat apa? Hah? CBPJS. Itu nih orang dua sudah betul. Eh, so ganti baju? So betul begini daripada mau lari. Oh, yang ini sah, yang ini sah. Ah, nganak punya mana? Pinggang, kan? Oh, mana dengan itu? Nak borok borok. Sudah aman, kalau sini sudah. Suami baik-baik, pengputar yang terdari tadi. Tangan punya yang tak banting-banting. Sebentar kita berapa tadi tadi ya? Ada di pinggang. Mana yang pakai sweater putih tadi? Ini yang putih pakai. Yang hijau tidak? Ada video. Ada video kawan? Mengaku jo. Ada bu. Tersulup. Oh, tersulup. Tidak tahu. Sambil saya lihat video. So ganti baju cepat sekali. Tu warna putih so hilang. Kita tidak akan bantu dengan kamu orang pusat jadi kita 12 tahun. Tam, itu siapa motor? Jadi ini masih badumi-badumi ini. Ah, ngana pikat. Oke, apa mau dua tujuan mau ke mana? Tanya dulu, Rang. Tujuan bikin apa ada bawa barang ini? Aku mau kelima itu bawa saja bikin apa? Ngana mau tikang nabi ini? Iku ndang. Kita ingin tahu supaya bawa dan jadi kita bawa gini dong. Igas, gas, gas, kita gas, no. Kita dapat sama buat kita dapat sama pun nggak sabar. Motor yang lain tadi sih pas masuk lorong ini turun dong bapak saya ke sana kok kantor banyak sekali kan. Iya. Dah. Ayo. Kenapa punya ini? Betul. Betul. Kenapa punya ini? Betul. Dah. Tinggal di mana, nah, Bro? Sini mana? Mau itu dia malam nu kado. Dah. Pokok itu nih. Jadi saksi. Hah? Eh, sudah aman. Tam tahu bawa dia. Jadi saksi pada dia. Yang penting kan nanya bawa ini toh. Dia punya toh? Ya. Ya. Sabar gol. Ayo. Yang tak free, pancing pada dia. Tuh motor nanti tunggu saya. Aman motor. Bisa pasoro maniso, kok ngana lagi di otak. Bakal ada yang bini. Macam film-film. Masih untung toranya dapat langsung tadi. Kok toran dapat langsung tadi? Nyana sama yang nepe papa ada pukul. Kurang kuat tuh toran diambil pengen. Teman-teman urusan tadi. Sudah, ayo siap. Oke. Okay. Ayo. Rumah mana? Dek, bawa dia, dek. Enggak. Yang banyak mulu. Kalau ada masyarakat, soalnya tak lebih utama banting-banting sini. Eh? Kalau ada masyarakat, dengan ini turun dapat di situ, soalnya dua tak senyonyor lebih dulu, saya ancor. Eh?
Semua ini tuh tiap malam bikin kacau di bakasang-bakasang sini. Karena orang tua mah yang tahu diri. Antara mas tuh. Sudah, ayo. Amin. Tetap dia proses. Proses dia. Udah sejam. Ini cuma jadi saksi. Girian, misalnya di Bagasan, yang akan mengelarkan aksi tawuran lagi. Dan tim dekat merespon, alhasil mengamankan Milaos 2 ini dengan cukup baik. Top sama-sama urusan, tim Tarsius Kemek.